optik melawai. Lembaga Survei Indonesia merilis survei peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Nama Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dan Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi, berada di posisi teratas. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di periode 21 hingga 26 Juni 2024. Wawancara responden dalam survei ini menggunakan metode telepon dengan margin of error survei diperkirakan 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Bagaimana kalau kita kerucutkan menjadi 6 kandidat? Tepat teratas masih ditempati oleh Kaisang Pangarep, diikuti oleh Ahmad Lutfi, lalu Taj Yassin Maimun. Kaisang Pangarep, kalau 6 kandidat itu cenderung unggul dari Ahmad Lutfi, cukup signifikan, unggul hampir 10%. Disusul oleh Ahmad Lutfi di angka 16% dan Taj Yassin Maimun di 13% dan nama-nama berikutnya.